ini proses pembuatan media tanam ya. Proses pembuatan media tanam kita pakai mesin ya, untuk melembutkan, untuk melembutkan ini kita pakai mesin dulu. Untuk melembutkannya ya, untuk melembutkan tanah kita pakai mesin tadi ya. Jadi lembut sekali nanti ini. Ini bisa dilihat. Ayo hati-hati dilangin ana katutan loh. Ya. Terus untuk mengurangi kekeringan kita lembabkan pakai pakai shower ya. Diisi dengan M4 atau tebu. Jadi ini pembuatan media tanam kualitas super, hanya sekali karena pakai mesin ya. Pembuatan media tanam baru sekali karena pakai mesin. Ya, ini kita semprot supaya lembab di dalam. Jadi kita semprot supaya suhunya lembab di dalam. Jadi dengan gini otomatis fermentasi di media tanam juga menyatu karena kita basahin ya. Jadi hasilnya maksimal sekali. Untuk komposisi media tanam kita sekam bakar, sekam arang, rambut lapuk, rambut baru ya. M4 tetes tebu, kohe kambing ya. Ada kohe kambingnya ini ya. Jadi ada kohe kambing fermentasinya. Seperti itu bisa dilihat. Penampakan lebih jelas kita bisa lihat. Kenapa harus ada berambut ya? Biar supaya lebih korosif. Berambut lapuk kita pakai supaya lebih korosif. Untuk ini ya. Hasilnya bisa maksimal dengan cara gini, hasilnya maksimal. Lagi ada pesan masuk nih. Kita juga jaga kelembapannya ya, kita jaga kelembapan untuk media tanam supaya lembab ya. Dengan lembab otomatis jadi bagus. Jadi kelembapan juga harus dijaga. Itu kualitas dengan ini kualitasnya bisa super sekali karena kelembapannya juga bagus, tidak kering ya. Terus apa namanya, sangat korosif ya. Sangat korosif karena ada berambutnya, berambut lapuk sama berambut baru, ini membuat korosif kelembapan.
Yo. Angkat. Ala kelate gake. Pacul stop. Ya, gini ya cara-caranya. Pak Imam, ala kelate gake. Kejauhan masih keri. Medani, segoni. Bisa dilihat hasilnya bagus, kelembapannya bagus. Yeah.